bagaimana mengantisipasi mengantisipasi kendaraan yang memang sudah banyak yang macet sementara bisa dilalui. Artinya kita coba ada dua alternatif. Pertama buat jalan alternatif yang yang pertama jalan yang kita jembatan yang rubuh itu akan kita pasang plat baja. Akan tetapi kita batasi juga tonase kendaraan yang lewat karena kemampuan plat baja itu tidak bisa dilintasi oleh karena bentangnya cukup panjang sekitar 10-12 meter sehingga kendaraan yang lewat harus dibatasi. Itu alternatif pertama. Alternatif kedua yaitu kita menempatkan jalan yang sebelahnya, jalan pintas. Tapi memang kita pelajarin dulu kondisi lahannya. Karena gini, itu kan lahan kondisi masih belum stabil sehingga struktur seperti apa yang untuk antisipasi paling tidak jembatan darurat dan tonase yang terbatas. Tahap ini yang akan kita lihat bagaimana kendaraan motor-motor ini bisa lewat yang baik dari Hanura ke arah Padang Cermin dan sebaliknya. Itu yang tahap awal yang akan kita lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tambahan. Ya, jadi begini. Ini pertama untuk diketahui, ini jalan ini, jembatan ini, kewenangannya punya provinsi ya. Ya tapi pemanfaatannya ya kita semua. Jadi kami dari kabupaten akan mencari penanganan darurat, tanggap daruratnya. Apa yang dikatakan Pak Vivi tadi, ada dua opsi. Yang pertama kita pasang plat baja di bentang jembatannya, atau kita mencari alternatif jalan di samping jembatan ini. Karena memang existing dulu memang pernah dipakai untuk jalan alternatif pada saat pembangunan jembatan ini. Tapi ada dua resiko ini sama. Resikonya cukup membahayakan juga. Yang pertama plat. Plat baja itu memang kekuatannya terbatas karena bentangnya lebar. Takut terjadi lengkungan. Ya, namanya plat dipasang dia pasti terjadi lengkungan apabila ada muatan lebih. Kalau sampai terjadi opsi satu yang kita lakukan tanggap darurat, saya minta tolong Pak Polisi, Pak Ramil ya dari dan juga pihak desa maupun kecamatan, dinas perhubungan untuk berjaga secara ketat. Itu Pak Kadis PU-nya. Kadis PU. Ya, biar dia enggak. Ya, sana dulu. Ya. Karena kita harus perketat yang melintasnya itu nanti harus motor dan mobil kecil saja. Kamu gitu. Masukin kopi aja dan bisa kan? 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 Bisa kan?